Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga diberikan kesehatan selalu pastinya. Oke, seperti biasa saya melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat sekali buat tubuh saya ya, yaitu olahraga jogging pagi. Seperti biasa, kali ini saya mengambil trek di GBLA. Nah, saya akan mencoba untuk trek dari ujung ke ujung ya. Mudah-mudahan berhasil. Bismillah. Buat teman-teman yang masih di kasur, di tempat tidur, hayo wake up, bangun ya, segera lakukan aktivitas kalian. Jangan lupa untuk olahraga juga, minum air putih yang banyak. Dan sebelum melakukan kegiatan aktivitas kalian keluar rumah, jangan lupa untuk berdoa dan tetap melakukan protokol yang diperintahkan oleh pemerintah. Oke, pagi hari ini jam segini matahari belum terbit. Ya, tidak apa-apa, penting udara. Insya Allah saya jarang sakit ya. Nah, yang paling terpenting adalah ini harus benar-benar stabil. Nah, ketika pada saat kita melakukan kegiatan olahraga yang benar-benar sangat stabil, insya Allah kita memberikan impact yang sangat luar biasa. Kita bisa awet muda, ya kan? Jantung jadi sehat, paru-paru juga jadi bagus, dan pokoknya semuanya positif. Makanya dari sekarang, ayo lakukan. Favorit saya ketika pada saat saya melakukan kegiatan olahraga yaitu di outdoor. Karena apa? Saya bisa melihat alam secara langsung. Lumayan bisa buat cuci mata. Tidak hanya di mall saja ya cuci mata, tapi juga di alam seperti ini kita bisa melihat alam yang sangat indah ya. Kanan kiri kita udara masih sangat bersih. Amazing. Alhamdulillah. Luar biasa. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika pada saat kita melakukan kegiatan olahraga, khususnya olahraga outdoor seperti yang saya lakukan pada saat hari ini. Di antaranya adalah karena saya tidak langsung ini udara masih sangat bersih ya, kita menghirup udara sangat bersih, paru-paru juga jadi sehat, jantung juga jadi sehat, kulit juga jadi bagus, dan yang terpenting adalah awet muda. Insya Allah saya diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Alhamdulillah akhirnya saya sampai juga di ujung jalan GBLA yang mengarah ke Majalaya, yaitu di Sapan ya. Soalnya kalau misalkan kita nanti belok ke kiri itu arah ke Majalaya. Alhamdulillah ya. Tadi saya dari ujung ke ujung ya. Dan sekarang tugas saya untuk putar balik lagi. Semangat. Alhamdulillah sampai juga di ujung GBLA yang arah ke Masjid Apung. Nanti di depan saya mutar balik lagi. Oke, bismillah. Kira-kira berapa kilometer ya ini jaraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga diberikan kesehatan selalu. Seperti biasa saya melakukan kegiatan olahraga yaitu jogging pagi, tepatnya di GBLA. Semangat buat teman-teman yang baru bangun. Dan jangan lupa untuk berdoa dan minum air putih yang banyak. Karena pagi hari ini matahari belum memancarkan cahayanya. Tak apa-apa. Yang penting kita tetap konsisten untuk melakukan kegiatan olahraga kita. Jangan tidak diniatkan dalam hati. Karena ketika pada saat kita melakukan terus, kalau bisa terus-terusan ya. Alhamdulillah kegiatan olahraga yang saya lakukan setiap harinya ini memberikan impact yang sangat luar biasa sekali buat tubuh saya. Saya jarang sakit dan saya merasakan kesegaran yang sangat luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu ya. Ayo teman-teman, wake up, olahraga. Makanya saya senang sekali olahraga di outdoor karena saya tidak langsung melihat alam yang sangat indah. Yang kedua, udara yang masih sangat bersih memberikan kesehatan buat jantung saya dan paru-paru saya. Insyaallah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin. Saya katakan manfaatnya tuh banyak sekali, diantaranya adalah kita bisa awet muda. Nah, insya Allah kalau seandainya kita melakukan kegiatan seperti yang saya lakukan, rutinitas seperti ini, insya Allah Allah memberikan umur panjang dan awet muda. Alhamdulillah saya tidak melakukan diet ya. Oleh karena itu tubuh saya stabil karena setiap hari saya melakukan kegiatan olahraga ini. Ayo teman-teman, semangat. Kapan lagi? Mulai sekarang, detik ini. Come on. Akhirnya saya di ujung tuh, mana sih? Nah, jalan Sapan Majalaya ke arah Majalaya. Sampai juga di ujungnya GBLA, dari ujung ke ujung nih. Wow. Yang pasti ini amazing banget ya. Apa nanti next bisa ke Majalaya juga nanti nih. Pulangnya nanti naik angkot. Amazing. Wow. Berapa kilo ya? Indonesia, semangat.
Ini apa sih? Aduh parah.